Assalamualaikum. Seperti yang dijanjikan, untuk kali ini kita akan berkongsi tentang bingkai-bingkai plastik yang ada di pasaran. Sebelum itu, saya mohon kepada semua follower kita cuba ketik butang like dan subscribe channel kami. Okey, saksikan video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Okey, baiklah. Secara umumnya, bingkai cuci mata di pasaran ada besi dan ada plastik. Cuma kali ini kita nak bincang tentang yang plastik. Okey, bingkai plastik sebenarnya ada banyak jenis-jenis dia. Ada yang nylon, ada yang TR90, ada yang acetate, ada yang Altum. So, ada banyak pilihan sangat di pasaran. Cuma untuk kali ini saya nak berkongsi hanya 3 jenis material yang utama yang paling banyak ada di pasaran. So, yang pertama sekali adalah material yang diperbuat daripada TR90. So, plastik ni dia paling banyak di pasaran. Orang jual bingkai package pun biasanya bingkai yang material TR90. Sebagai contoh, saya tunjuk dekat sini yang macam ni, TR90. Dia ringan, fleksibel. Kelebihan dia adalah pertama, ringan. Nombor dua, ianya adalah fleksibel. Dan nombor tiga adalah dianya murah. Sebab tu paling banyak di pasaran adalah bingkai TR90, material TR90. So dia fleksibel. Okay. Seterusnya, bingkai yang nombor 2 pula adalah bingkai yang dibuat daripada Altum. Altum ni dia macam TR90 juga, cumanya dia 2 kali ganda, lebih tahan lasak, lebih ringan. Cuma dia mahal sikit je. Kalau TR90 tadi dia murah kan. So Altum ni dia mahal sikit. Dia lagi fleksibel daripada TR90. Mesti tengok kat sini, kita boleh lentur dia sampai macam ni sahaja, tak ada masalah. Dia macam TR90 tapi 2 kali ganda, lebih hebat lah, lebih baik daripada TR90. Okay. Dan yang seterusnya adalah bingkai yang diperbuat daripada acetate. Acetate ni adalah juga sejenis plastik, cuma ianya lebih tebal dan lebih berat sedikit. Kebiasaannya bingkai-bingkai yang berjenama dia akan guna material acetate. Kenapa? Sebab bingkai acetate ni dia lebih tahan lama berbanding material yang lain. Contoh macam TR90, masalah dia ialah sampai satu masa dia akan reput. Bila reput, so pasti tu akan pecah tersendiri. Dengan sendirinya dia pecah. Dia tak seperti macam acetate. Acetate ni dia tidak reput lah. So tahan lama, and then dia berat sedikit. Dan biasanya brand-brand besar guna material acetate seperti Ray-Ban, and then Kate Baker ataupun mana-mana frame-frame butik. Okey. Sebagai contoh, saya tunjuk kat sini, yang ni jenama Kate Baker. Okey. Dia pakai material acetate. So sangat-sangat tahan lasak lah. Dari segi harga, okey, harga. Harga dia pula macam mana? Untuk bingkai TR90 di pasaran, saya pernah jumpa yang paling murah bingkai dia jual dalam RM40 TR90. Antara harga paling murah RM40 dan paling mahal saya jumpa dalam RM400 something lah. So apa beza RM400 dengan RM40 tu? Beza dia pada finishing juga. Sama macam bingkai material yang anda tengok dalam video yang lepas, berbeza pada finishing. Biasanya kalau yang finishing cantik macam brand-brand besar seperti contoh Giordano, material dia pun TR90, tapi finishing dia lagi lebih baik. Finish tu bermaksud warna dia lebih tahan lama, tidak luntur. And then material tu TR90 ni dia pakai 100% pure, mana tak ada campur bahan lain. Kalau yang murah sikit tu dia campur bahan lain. Sebab tu orang yang beli bingkai harga mahal, bingkai lebih tahan lama berbanding yang harga puluh-puluhan ringgit. And then untuk bingkai Altum pula, di pasaran biasanya harga dia dalam 100 lebih lah, 100 ke atas. Dan dia boleh mencecah, saya pernah jumpa satu brand ni, dia made in Korea, Altum. Harga dia dalam 800 lebih, hampir-hampir mencecah 900. Altum ni lagi baik daripada TR90, material lebih cantik. Dan yang ketiga pula, acetate. Acetate ni harga di pasaran paling murah pun dalam 100 lebih, dekat 200. And then paling mahal pun dia boleh cecah sampai ke ribuan ringgit lah. Contoh macam saya punya ni, Kate Baker, yang ni harga dia 1,200. So finishing dia lagi baik, and then dia lebih nipis. Itulah banyak perbezaan dia antara jenama dengan jenama yang lain. So saya rasa jelas untuk video kali ni.
So saya nak minta follower-follower semua untuk ketik butang like dan subscribe channel kami untuk menonton lebih banyak video daripada Automobile. Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.